guys, welcome back with Tukis Gaming Chin Channel. Yap, kali ini balik lagi di Game 7 Nice. Kali ini gue mau seperti biasa, as always, kita lanjutin lagi series Celestial Tower. Karena Celestial Tower gue udah berdebu, terlihat sendiri dah debunya. Tapi for your information, di sini gue mau ngasih tahu sedikit kabar ke kalian bahwa gue udah kehilangan 3 member terhebat gue. Jadi so kalian bisa join join ke TKGI 7 Night. Dengan senang hati gue akan approve bila memenuhi syarat. Syaratnya sebagai berikut guys. Pertama, minimal CR kalian bisa di atas 500. Oke, gue akan accept. Sebagai notice, ini adalah CR normal ya, CR normal bukan easy. Semuanya kita udah ganti normal. Gue harap kalian bisa mencapai 500 pada saat melakukan CR. So, gue juga di sini mencari member yang kemungkinan memiliki hero-hero PvP. Nah, itu sangat welcome banget di sini karena kami TKGI sebenarnya juga lagi membutuhkan. Untuk rules yang jelas untuk saat ini adalah jangan trust talk. Kalau trust talk itu bakal gue kick. Untuk login selama kalian memberikan izin yang sesuai, gimana ya? Istilahnya kalian mau vakum untuk beberapa saat gitu, beberapa minggu. Nah, kalian bisa langsung aja leave comment ke gua atau bilang ke gua, "Bang, saya mau izin bla bla bla." Itu gua perbolehin. Jadi, misalkan kayak gini nih. Ini kalau nggak salah udah ada yang loginnya cukup lama ya. Ini kayak 2K Frost sama 2K Panda sama 2K Chris ya. Kalau nggak salah mereka izin. Dia bilang mau pulang kampung. So, nggak apa-apa, itu gua izinin, nggak bakal gua kick. Jadi, untuk aturan no login ini mungkin akan gua hapuskan dulu ya. Jadi kalian bisa join langsung aja di TKG 7 Night. Jadi kita di sini nggak terlalu yang hard play banget. Ini kita fun-fun aja build-nya. Cuman fun-nya istilahnya CR-nya bisa S lah, minimal bisa Xbox gitu. Terus kita bisa di atas 10.000 saat build war. Dah, itu aja dari guild, informasi dari guild. Dan ya di sini tadi gue mau coba ngegacha dan nge-fuse, ternyata di sini Mondi-nya belum ganti ya, masih 14 jam lagi. So mungkin gue akan fuse-nya di next episode aja di 7 Night. Dan ya tadi gue udah di udah 2 minggu dan gue dapet tiket hero bintang 5 selector. Wih, dapet topas tadi ya? Topas plus 10 ya? Wah, gue nggak lihat tuh, kayaknya itu topas tadi plus 10 deh. Nice banget. Terus kita buka dulu. Dapat Fluma dan gue dapet bintang 5 hero selector. Gue tadi ada apa itu? Image-nya error, GG. Kayak ada beberapa image yang error rupanya. Gue harus perbaiki lagi mungkin karena udah berdebu ya ini co-player-nya, kalau gue buka-buka. Dan gue di sini akan mengambil Pascal. Nama Pascalnya hilang. GG. Gak apa-apa, tapi gue tahu ini Pascal. Nice. Pascal gue kemungkinan bisa sampai di level 40 guys. Nanti mau gue tingkatin lagi si Pascal, lalu gue tempat nih, gue unlock, lagi gue transcan, jadi 40, mantap. Dan ya, udah sekian lama gue nge-update, arena gue udah berhasil mencapai 3600 guys. Tanpa disadari udah 3600. Dan ya, next time lah kita akan coba arena-arena lagi. Dan ya, ini gambarnya error-error gitu ya. Kecampur-campur sama Korea gitu. Ini gue gak tahu nih, kayak updatean dari PC gue doang. Dari device gue doang yang kayaknya error. Gue gak tahu yang lain error atau enggak sih. So, ini ada apa ini? Oke, okay, gak ada apa-apa. Mungkin itu sudah semua ya. Mungkin tadi udah informasi dari gue udah. Untuk yang nanya nanti, bang, kapan views-nya? Mungkin views-nya di next episode aja. Soalnya kita belum ganti special questnya ya, masih 14 jam lagi. Dan ya, kita akan ke Celestial Tower. Alright. Tuh kalian bisa lihat sendiri deh, weekendnya 9/9. Kalian bayangin aja, tuh weekendnya 9/9. Ini 134 kali itu setahu gue cuman main ini dong, Gold Chamber. Oke, langsung aja kita coba di floor ke 118, apakah kita berhasil? Seharusnya sih berhasil ya, soalnya teman-teman gue yang baru main aja udah sampai di floor 120-an. So, kita akan setup dulu. Gue mau bawa siapa di sini? Gue mau bawa Ray aja. Jadi yang bilang, bang, katanya mau main Ray, mau pakai Ray terus. Ray akan gue selalu pakai guys. Di saat special dungeon itu pasti gue pakai. Celestial Tower kadang gue pakai juga, jadi tenang aja guys. Gue itu salah satu pencinta Ray.
Wallace, Wallace. Terus gue mau bawa Yusin. And then gue mau coba bawa Pascal aja ya. Pascal. Oh enggak, gue mau bawa Sun Wukong aja. Gue mau bawa Sun Wukong. Wait. Mungkin bawa Rahel. Sip. Oke, okay, udah siap. Langsung aja kita geber floor ke 118. Come on. Di sini bawa Rahel aja. Sip. Right. Think you can take me? Harusnya sih ini easy banget sih. Easy banget harusnya. Harusnya sih ini easy banget, guys. Itu masih bertahan itu walkinnya satu. 30.000. Kacau. Udah lama enggak main CR, kacau banget. Alright, terus Hiding Flame. Gila, 9/9 weekend, bayangin aja. Nice. Tapi masih sakit ya damage-nya ya. Wah, kenapa tiap? Wah. Alright, langsung mati rata semua. Bohong kalau nggak rata. Wah, gila nggak rata. Ih, cacat. Ih, udah 9/9 masa nggak rata. Ih, parah. Malu-maluin. Play. Days burn. Alright. Nice, kita berhasil melatih floor ke 118 dan dapat Slayer bintang 6. Slayer tuh apa ya? Slayer tuh senjata red ya? Kalau nggak salah, lupa gue. Coba kita cek. Oh iya benar, senjata red. Dapat SPD, tapi physical attack. Oke lah, lumayan. Next ada bintang 5 Jewel dari Celestial Tower floor ke 119. Mungkin di next episode kita akan main lagi Celestial Tower-nya, guys. So, mungkin itu aja di video kali ini. Tadi udah ada informasi mengenai guild. Gue lagi open rank. Silahkan kalian gabung aja atau join di guild gue. Dengan kriteria yang tadi udah gue sebutin di awal, kalian bisa leave di section comment nama kalian siapa, IGN kalian siapa di Seven Night, biar gue tahu nama-nama yang join. Dan gue udah menyelesaikan juga Celestial Tower floor ke 118. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan subscribe to this game Indonesian channel. And see you in the next video. Bye bye. Bye bye.